Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita berada di KLIA. Kami berdua lah berada di KLIA. So apa yang kita nak buat pada kali ni? Sekejap lagi kita tengok eh. Okey. Jom. Pengenalan lah airport. Ajar dengan mak dia. Kita pergi red pack dulu. Sebab nanti kita masuk dalam dah check-in bag luggage. Dah tahu dia lah. Okay, sebelum apa-apa kita, sebelum bag kita takut jadi apa-apa, so kita wrap dulu lah bag kita dekat Seal and Go. Bag pun dah siap kita wrap. Jadi kita teruskan perjalanan untuk check-in luggage kita. Okay, sekarang kita dah habis check-in luggage. Jadi, sebenarnya kita nak pergi ke mana? London. London, okay. Sebenarnya kita pergi ke London. Jadi, kita dah habis dah dapat boarding pass semua. Jadi, jom kita pergi lepak kejap lah. Awal lagi, 5.30 pagi. Sempat nak solat subuh dulu lah. Flight kita pukul 9.05 pagi. Jom kita lepak dulu. Ini dia rombongan-rombongan yang menghantar kami untuk ke London. Mak menghantar kami, join rombongan untuk menghantar kami ke London. Okey, sekarang kita nak gerak dah ke apa ni, ke Balai Immigration untuk kita teruskan perjalanan ke London. Jom. Okey, sekarang kita berjalan menuju ke inilah Balai Immigration. So kita tengok kat sini. Kita nak turun kat escalator tu. Okey, ni sebelum kita pergi ke Balai Immigration pelepasan antarabangsa. Allah. Anjel mak. Okay, sekarang kita bekerja-kerja ni nak pergi ke aerotrain, nak pergi ke gate yang ke satellite terminal. Jom. Cari gate kita C36. Nampak macam kat sana. Kat sana kot. Jom kita pergi. Okey, kita dah lepas dah naik aerotrain, dah sampai dekat satellite terminal.
So jadi sekarang kita nak tunggulah flight kita kat gate. Apa ni, flight pun lambat lagi. Pukul 9 95 minit tu bang. Tapi boarding 85 minit. Okay. So flight kami pukul 9.05 minit London Heathrow. Okay, sekarang masa kita menunggu flight sahaja lah. Tunggu nak naik flight. So apa perasaan nak menempuh 14 jam eh? Ini first time lah flight dari Malaysia direct terus ke overseas. Ke overseas pula, ke London. Selalu naik flight ada transit-transit. Sekarang ni tak ada. Dia direct flight. Macam tu lah. So 14 jam 20 minit. So kita tengok nanti dalam flight ada apa yang disediakan lah oleh Malaysia Airlines. Masuk ke dalam flight. First time naik mas jarak jauh. Malaysia Airlines A350. Okay. Bismillah, kita akan menempuh perjalanan 14 jam bermula sampai ni. Ready? Okay, ini dia bahagian economy class. So seat kita kat belakang, jauh lagi. So jangan ke depan. Dah lama kan dalam flight. Ada screen ni boleh tengok entertainment lah dalam flight. Baru tak bosan. So gini rupa dia. Belakang ni ada entertainment, belakang seat. So setiap seorang akan dapat. Ni dalam dia ada lah movie-movie. Bosan dia tengok. New release Batman ada. Maverick ada. Top Gun. Itulah yang boleh kita tengok dalam flight. Headphone seorang satu. Okay. Tengok apa yang kita dapat lah ni. Kita dapat headphone. Kita dapat bantal. Ada selimut. Ada tiga barang dia bagi.
je guys. Dah berapa jam dah dalam flight ni. Boleh kata pisang juga lah lama dia tu. Tapi sebab Malaysia Airlines ni baik juga kita lagi dia sediakan juga lah macam apa ni, snack. Contohnya macam kacang masin, dia ada bagi chicken sandwich. So tak adalah rasa macam video-video lepas movie layan sampai ke London lah. Sekarang tinggal 3 jam setengah lagi nak sampai ke London. So sebelum tu kita dihidangkan dengan nasi tomato. Okay, ni dia tomato rush dengan ayam. Sambil tengok movie. Jom kita tengok dulu macam mana dia punya nasi tomato. Seminggu berada dalam flight, ini kita nak mendarat. So kita tunggulah sampai kat bawah.
Ya Allah, sungguh cantik pemandangan dari atas kapal terbang ni. Nampak hijau, lepas tu dengan bangunan-bangunan yang antik, yang cantik. Tu sangat menyejukkan mata yang memandang. Okey, apa lagi? Jom kita mendarat sekarang. Ladies and gentlemen, welcome to Heathrow International Airport, London. Please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign is switched off. Dia menyambut kedatangan kita lah. Welcome. Kita dah sampai dekat Heathrow Airport London. So sekarang kita nak kena pergi kat immigration dulu untuk pasport. Okay. So sekarang kita dah keluar daripada immigration. Jadi sekarang kita pergi kepada kita cek SIM card dulu. Saya nak setakat. Jom. Kat sini boleh dapatkan SIM card dulu lah dekat airport ni. Belum nak pergi ke mana-mana. Okay, kat sini kita nak beli Oyster card dulu. So kita boleh beli dengan tempat card. Ya? Yeah? Yes. Kita pergi menuju ke underground. Sekarang kita nak pergi ke hotel penginapan kita dekat Earl's Court, iaitu Mowbray Court Hotel. Okay, baru sampai ni, jadi nak rehat-rehat dulu lah. Besok kita mulakan perjalanan. Okay, sambung depan ni. Okay, kita dah sampai dah depan hotel ni. Mowbray Court Hotel. Jom kita masuk. Check in dulu. Sampai dekat Mowbray Court Hotel. So ni bilik kita LG02. Tadi cakap apa-apa, takut ganggu tetamu yang lain.
tu ni bilik kita dekat hotel dekat London. Hotel Mount Brickell Hotel dekat Old Scott. Okey. Jadi dekat dalam ni semestinya lah mesti ada benda-benda basic. Tandas. Ni tandas kita. Ada tuan dia semua cantik lah. Cukup lah untuk dua orang. Okey. Cukup menarik tu. Okey. Kemudian kita tengok pula. Selesa untuk dua orang. Untuk orang Asia macam kita ni sangat muat lah. Cukup dah. Siapa beli macam ni pun cantik. Ada TV. Okey. Ada kerusi lah untuk duduk kejap ke kan. Lepak-lepak buat fikiran. Yang buat video, yang buat video YouTube kan. Ada wardrobe sikit. Ada gantung-gantung lah. Wardrobe. Okay. So itu saja review untuk bilik kita lah. Hilang dia. Ish. Nampak lembut. Lembut hilang dia. Terbaik. So kalau nak cari yang bajet, saya cadangkanlah ni antara hotel yang bajet lah. Tapi harga dia boleh saya cakap berapa? 300 malam lah. 300 malam. Jadi okey lah kalau hotel-hotel yang lain tu tak dapat 300 malam. Mungkin hostel lah. Hostel tu bercampur lelaki perempuan seperti anak. Okey? Itu saja. Okey, yang hotel tu RM300 tau semalam, bukan £300. Okey, jadi jangan lupa like, share dan subscribe. Assalamualaikum.